kalau orang tanya kita kan, pernah main judi ke tak? Ay, aku tak pernah main judi. Judi haram weh. Tapi rupa-rupanya kita pernah termain mesin patung ni. Okey, mesin patung ni tak kisahlah. Kita main ke ataupun kita yang bagi anak kita main ke mesin ni, anak buah kita ke. Yelah, sebab dalam tu ada macam-macam hadiah kan. Ada jenis patung lah. Kadang-kadang tu ada jenis dalam tu jenis bagi gadget kan. Dalam tu ada gadget. So, kita yang bapak-bapak ni pun, orang-orang tua-tua ni pun tertarik kan nak main benda tu. Okey, even kanak-kanak pun tengok ada patung berlambak, dia orang teringin nak main. Rupanya benda tu adalah judi. Okey, benda ni disahkan sendiri oleh Mufti Negeri Perlis iaitu Datuk Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin. Ini dia Dr. Mazhar. Dia mengesahkan sendiri bahawa mesin permainan kanak-kanak ni sebenarnya bukan permainan kanak-kanak. Orang tua pun main benda ni. Okey, mesin permainan ni adalah mesin judi. Jabatan Mufti Negeri Perlis mengeluarkan fatwa pada tarikh 22 Mac 2021, tahun lepas lagi, okey. So, daripada sini kita boleh dapat tahu Perlis dah keluarkan fatwa mesin tu adalah mesin judi. Okey, aku dekat Kedah. Baru-baru ni aku pergi satu supermarket dekat Sungai Petani ni kan. Aku tak nak sebut supermarket apa. Okey, aku pergi dan aku nampak berderet dia punya peti tu. Aku tengok daripada jauh, wow, cantiknya warna-warni yang dalam tu patung berlambak. Okey, tapi aku tak main. Aku tak main, aku just tengok je. Kan banyak kan. Kita pun, aku tahu, kita semua kat luar pun pernah jumpa benda tu kan. Mungkin ada di antara korang yang pernah bermain benda ni. So lepas ni korang, sekarang ni korang dah tahu benda ni adalah judi haram. So jangan masuk campur, jangan bermain benda ni. Even Dr. Mazhar ataupun Datuk Dr. Mazhar sendiri mengatakan walaupun orang tu tak bermain, tetapi orang yang menguruskan untuk peti tu diangkat ke, dibawa masuk ke, ataupun orang yang bekerja sekali dengan syarikat yang bekalkan mesin permainan tu pun tidak dibenarkan, khususnya orang yang beragama Islam. Okey, kenapa Mufti Perlis ni ataupun Jabatan Agama Islam Negeri Perlis mengatakan mesin ni haram? Apakah dia orang punya point? Apakah dia orang punya reason mengatakan mesin tu judi? Okay, first kali kerana mesin ni ada unsur-unsur pertaruhan. Yes, zaman kita kecil dulu, kita main mesin tikam. Okay, orang panggil tu mesin tikam. Yang pusing-pusing masukkan duit siling, pusing-pusing keluar telur tu kan. Okay, orang panggil mesin tu mesin tikam. Sekarang mesin tu jarang jumpa lah. Kecuali kedai-kedai dekat kampung mungkin ada. Sekarang ni dah tukar lebih advance, dia tukar dengan peti tabung besar gerabak tu yang dalam tu ada patung berlambak tu kan. Fatwa yang dikeluarkan oleh Negeri Perlis mengatakan dia haram kerana mempunyai unsur pertaruhan. Pertaruhan dari segi apa tu? Yes, kita masukkan duit seringgit. Aku tak tahu berapa ringgit kan. Katakanlah kita masukkan duit seringgit dengan hasrat aku nak dapat patung tu. Tapi bila kita main, tak dapat patung tu. So, kita dah rugi duit seringgit kat situ. Kadang-kadang orang yang lebih obses tentang main game tu, dia tak dapat seringgit, dia dah guna seringgit. Tetapi tak dapat patung yang dia nak, dia masuk lagi seringgit. Tak dapat juga, dia masuk lagi seringgit. Tak dapat juga. So, itulah dikirakan pertaruhan yang menguntungkan pihak yang membekal tu lah dan merugikan kita. Dia seolah-olah macam kita invest duit tapi tak tahu dapat ke tak. Satu lagi poin dia mengatakan sebab mesin ni ada unsur-unsur penipuan. Benda ni memang betul. Mesin ni memang betul. Walaupun aku tak main, tapi aku percaya. Sebab aku pernah tengok orang main. Aku pernah tengok video-video dekat Insta Story, dekat Reels, IG, dekat TikTok. Kan orang main mesin tu bila dia dah cengkam patung tu ataupun mainan tu ataupun tak kisahlah apa gadget ke dia dah cengkam, tiba-tiba dia macam terlepas. Macam cengkaman dia tu tak kuat lah kononnya kan. Macam dia akan terlepas. So kat sinilah ada unsur-unsur penipuan, unsur-unsur tak jujur. So daripada sinilah Dr. Mazhar ataupun Dr. Mazhar daripada Jabatan Agama Islam Negeri Perlis dan juga Mufti Negeri Perlis ni mengeluarkan statement bahawa mesin ini adalah judi. Okay, so kalau dah judi pun, dah namanya judi, kita orang Islam hendaklah jauhkan diri daripada termasuk ataupun jauhkan diri daripada terjebak dengan main benda ni. Dan of course kalau dah judi, namanya haram. Takkan jadi halal, harus ataupun makruh. Haram terus. Tapi memang betul tu. Kadang-kadang bila kita tengok, aku tengok orang main, dia memang dah cengkam betul lah. Tapi tiba-tiba dia terlepas. Dia sengaja lepaskan. Tu unsur penipuan lah tu kan. Tapi sekarang ni trend orang terbaru, dia tahu benda tu akan jatuh, dia pergi goncang peti tu. Dia goncang peti tu, so benda tu bergoyang kan, dia dapat juga. Aku tak tahu lah. Tapi macam mana pun kau boleh goncang peti tu ke, macam mana pun ke. Tapi Mufti dah keluarkan statement, walaupun statement tu untuk Negeri Perlis lah kan. Tapi kita sebagai orang Islam, ikutlah. Okay, benda tu tak
tak mendatangkan keuntungan pun untuk kita, malah mendatangkan kerugian untuk kita. So, kita kena didik anak kita sekarang. Kalau nampak mesin-mesin macam ni yang boleh invest duit tu, kalau boleh elakkan. Jangan involve, jangan bermain mesin ni, tak kisah kita bapa-bapa pun. Tak kisah dalam tu dia offer hadiah iPhone ke, peti besi emas ke, sejuta ke, kalau benda tu dah haram, jangan masuk. Jangan masuk campur mesin yang tengah-tengah kantong tu. Okay, thank you.